Presentasi dan kostum antara dua kapten, yaitu kapten dari Madura, saudara Niko, pemain posisi depan, dan penantara juga dari Tunggu Bernafsu, atau saudara Nenawan, sama-sama depan, yaitu pemain pertahanan, di belakang. Ya, telah selesai berhasil konsultasi kostum, dan makanya aku punya sebesar Nabila, ya, telah kostum kali berada di sebelah kanan kami, atau di sebelah timur, agak ketinggalan, sementara dari Tunggu kesempatan. Sebab berdua di sebelah kiri kali atau sebelah barat. Sebab dengan kostum merah. Nabila di sebelah kanan. Ya, kepada penggemar sepak bola cukup ramai. Alhamdulillah, kalau dah dengar Nabila ikut-ikutan. Yang penting tetap. Ya, sementara di kanan kami, rekan kami yang meliput pertandingan ini secara langsung, secara live dari ya Bang Atum, dari Atum Cipucano, yang bisa Anda ya tentunya saksikan lewat HP kalau ada halangan di rumah-rumah, bisa streaming langsung di Atum Cipucano, ya YouTube. Halangan. Apa biasa, malulah. Nah, mudah biasanya agak palang hari itu nyaring, alhamdulillah semifinal, Wak. Jadi kalau tiap itu mempersiapkan, hari satu yang terakhir yang akan mulia, ada di pentas. Masuk semifinal yang kedua, kesempatan dari TKFC. Belum ramad bertemu dengan Milang Putra dari Semilang, Kecamatan Jawa. Jadi empat kecamatan, masing-masing punya satu wakil. Boleh dikatakan adil, merata. Ya, tidak ada yang mendominasi kecamatan, posisi satu kecamatan, Nabila mewakili kecamatan Cengkareng, Borneo FC Sebatuk mewakili Semawi, kemudian TK besok mewakili Teluk Keramat kecamatan, dan akhirnya mewakili kecamatan Jawai. Ya, nampaknya di supporter ini posisi kecamatan telah terisi. Ya, sementara top skor masih Kurniawan dari Layau, kesempatan mereka tutup buku dikandaskan oleh TK FC pada Senin tanggal 24. Kick off babak yang pertama, pemain nomor 17 top skor kedua dengan 4 gol, saudara Haikal. Haikal melakukan tendangan pertama, kick off babak yang pertama menjar gawang. Melambung, landing di luar sanggar gawang. Tendangan gawang yang pertama, saudara-saudara sekalian, untuk kubu kesebelasan dari Borneo FC Sebatuk. Ya, sebatuk ini kalau dari posisi Nabila dan Ibu merupakan masih saudara. Karena pernah juga ada chemistry saat ya, ada posisi pertandingan di 1890-an. Itu juga banyak perjodohan terjadi. Akibat ya, orang-orang tadi belum banyak punya di sebatuk aja. Pandangannya. Jadi adanya kita harus ada membuka histori agar terjadi ya, jalan ukhuwah Islamnya nanti lah. Terjadi masalah untuk ini dari sana sering. Nah, ya tetap persaudaraan kita jaga. Ditambah dengan wasit yang memimpin pertandingan sore ini, ya Bang Iskandar. Ya, kita babak yang telah terjadi dan kebaan pun kesempatan dari sebuah itu, Mas Adi. Winger kini nomor 11. Masih saudara Miki, gelandang kanan kontrol bola masih Miki. Outer left, langsung menjuang pertahanan. Gak ada Haikal di sana. Fartu winger kiri. Masuk Fartu dihadang. Rico, cepat! Ya, mana Rico? Winger, ya, set langsung oleh saudara Raheem Sterling. Santrabek nomor 2 cepat menutup pertahanan dengan melakukan satu penyelamatan, membuang bola keluar, melakukan penyelamatan juru yang pertama untuk kubu kesempatan dari Nabila. Kita penonton yang masih di luar cepat-cepat masuk. Kartis 20 nang, 20 nang. Masuk-masuk ke lapangan, bayar bola, masuk. Kita menangkan lapangan sebagai final yang pertama dengan Nabila. Ya, sebaliknya semacam ramai yang ikut. Kenawang beli ramai aja, ada semuanya baru ramai tadi nampaknya ikut. Nampaknya persaudaraan cukup ikatan satu persaudaraan. Ya, nomor Nabila semifinal nampaknya dah mulia nak berpajian. Alhamdulillah, jaga keselamatan, jaga persatuan kesatuan di lapangan. Ya, terlebih dulu yang pertama di babak yang pertama, saudara. Riyandi, kenawang tidak akurat dalam melenceng. Ya, sekali lagi, mohon kepada penonton, apabila kedatangan bola,
Jadi pemain tolong Anda berhati-hati karena lapangan kami dari Gamora belum menyiapkan asuransi. Tolong kerjasama. Posisi cuaca yang nampaknya cerah berawan, ada kebakaran di daerah Segara Utara, mudah-mudahan ya, sudah mulai padam ya, agar tidak merembes atau terlalu parah, karena posisi kemarau ini akan membuat kita perlu mewaspadai. Ada dua potensi yang terjadi, pertama kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekurangan air bersih, itu yang perlu kita antisipasi. Saudara-saudara sekalian, posisi lapangan sementara masih awal babak pertama ini mereka mencoba melakukan lambang serangan sini berganti gol di serangan masuk dari Uwai Choli. Ada Riza kontrol bola masuk di sektor sebelah kanan. Ya, masuk sana ada saudara Uwai Choli dan Haikal. Ariandri mencoba merebut ke kiri Kiki Arianto. Masih saudara Miki berikan pada Jaden. Gelandang bertahan kepada Fadli hingga kiri masuk Fadli kontrol. Fadli mencoba, salah umpan tadi, diambil ayam kembali bernambah saudara Kelvin, berikan kepada Masa yang berbahaya. Ya center back berusaha menutup pertahanan dengan baik, ada Miki mencoba menguasai dan terjadi perbuatan blok petas, terjatuh di pemain yang bertemu juga Rian Irawan, bukan merupakan pelanggaran karena posisi pertandingan memang cukup sempurna, masih cukup baik. Lemparan ke dalam masih akan dilakukan saudara Miki. Diarahkan kepada Deden, Deden kontrol, dekat langsung pemain yang berkesudara Bobby, gandang serang nomor 4 ini sangat berbahaya, yang perlu diwaspadai, gerak-gerak umpan-umpan yang sangat-sangat brilian. Ya, tendangan bebas, Deden. Ya, memang seperti informasi kami bahwa dalam dunia sepak bola kalau begini, sama dengan politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada kepentingan. Kadang-kadang ronde pertama menjadi kawan, ronde kedua dan berikutnya bisa menjadi lawan. Itulah dunia perpolitikan, sama dengan sepak bola. Ya, yang perlu kita cermati. Jadi jangan heran, karena menjadi teman bisa menjadi lawan dalam lapangan sepak bola. Begitu juga dalam dunia perpolitikan yang tentunya sudah mulai berkorea. 14 Februari yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, sementara masih saudara Masa dilakukan kontrol, ancang-ancang dan turun langsung kepada pemain nomor 28. Saudara Hidayat, Hidayat menjeblakkan bola berbahaya. Miko menutup pertahanan cukup baik. Di sana ada saudara Dani Awan, berikan kepada Masadi, mencoba mengolah bola dari sektor sayap kiri. Masadi ke saudara Uray Choli, Cici Arianto hingga kiri. Pergutan bola udara, diambil oleh Bobby, ini gelandang yang cukup baik. Riza mencoba, ya umpan langsung berbahaya, jadi langsung rempong di seluruh Aidil. Aidil masih cukup cepat Aidil, menguasai bola, ada Miko yang menahan dan melakukan kontrol, menutup pertahanan cukup baik. Dan lahirkan terang penjuru yang pertama untuk bereaksi dari sepatu dari sektor sudah kiri. Yang kepada penonton yang baru memasuki lapangan, berhutang masih kosong-kosong. Yang cukup ramai, ya, dengan harga tanah masuk Rp20.000. Semifinal 1, semifinal 2 besok menunggu dan perebutan 3-4 hari Kamis nanti, tanggal 3 dan Grand Final ya hari Jumat tanggal 4 akan dihibur oleh Ben Transfer yang akan menunggu Anda. Tidak ada orang setara saram, langsung melakukan pertandingan bola udara, dikirim langsung ke Haikal, namun bola menepi sebelah kiri, masih dalam posisi baik dari Awan dari mencoba bahannya, melakukan kontrol tidak akurat, beralih lemparan ke dalam. Riandri mungkin kepada Miki, Riandri ya kembali ya, saudara Rindu, ya Riandri langsung bola umpan langsung kepada saudara Haikal. Sayang, saudara Haikal langsung dibuntuti dan dibayang-bayangnya saudara Rahim Sterling, center back nomor 2 dengan postur tubuh yang boleh dikatakan sepantaran, seimbang, tingginya. Dengan penjuru yang kedua dari pojok kanan, lagi-lagi saudara Rizal, pemain di sektor tengah yang akan menjadi akan datang dengan penjuru dari saudara Rizal. Riandri tadi gagal mengontrol dari Kiki Arianto namanya. Bola blunder, berbalik bergelok ke arah pertahanan kiri sendiri dari Borneo, dari pemain nomor 7 3 winger kiri. Dan dengan penjuru dari pojok kiri berubah dari pojok kanan dan juga gawang kubunya semasan sematu. Ya, kepada para penggemar sepak bola supporter khususnya dari Tanjung Buru, kami harapkan kami selaku komandan dari Tanjung Buru yang memberikan arahan agar tetap menjaga semangat sportivitas, boleh memberikan dukungan tapi dengan etika yang santun agar tidak terjadi posisi
Jadi hitung lalu. Dan provokasi akan tetap memberikan satu dukungan yang memotivasi apun dalam koridor yang betul-betul sama-sama. Oke. Ya, kita jaga rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Masih sekutu, masih saudara kita. Yang penting, biarkan mereka bermain di lapangan, mengalir bagaikan air. Berikan prestasi yang terbaik dan jangan yang memprestasikan dengan juga pemain. Harus juga tetap menjadikan emosional. Boleh emosi tapi dalam kendali dan tetap mengindahkan peraturan pertandingan dan yang menghargai keputusan wasit di lapangan. Oke, kembali ke lapangan dari pertandingan sementara. Masih saudara Riko, berikan dengan Rizal, kontrol sementara. Masih Rizal berikan peragakan. Eden, lakukan gerak spekulasi. Ya, Eden menyerba ungu, baru menyentuh pemain nomor punggung 8 saudara Hidayat. Hidayat mengumpan panjang menuju pemain nomor punggung 7 saudara Rian Irawan. Lalu ada yang meramu. Posisi kepala yang untung tidak ada berdekat pemain penyerang dari punggung Borneo. Kontrol bola udara tadi yang sedikit tak muntah dari Pontia ya, saudara. Sekarang penjaga gawang dari Nabila. Berikan kepada Rian di hingga kanan. Kiki Arian cuma menunggu. Kemudian itu diberikan kepada saudara Haikal, Haikal langsung saja dijaga ketat oleh saudara Rahim dan pengawalan bola antara Rizal dan saudara Bori sama-sama posisi gelandang serang. Direct control, berikan langsung kepada saudara Riko atau Rizal. Masih Rizal dan Riko, dapat umpan melambung, berikan langsung saudara Riko. Oh, satu kaki dari Haikal. Haikal sementara top skor kedua dengan 4 gol dalam pertandingan ronde yang ketiga yang lalu. Sementara ronde keempat beliau tidak sempat hadir karena ada kesibukan pertandingan yang tentunya berbarengan bersamaan di daerah Kuburaya maupun di Tabangga. Jadi beliau terlibat di semua final hari ini. Ya, satu pertandingan beliau dan mengalahkan saudara kami dari PSM waktu itu 5-1 Haikal 4 gol. Dan terjangan gawang untuk kesempatan dari Borneo. Masih saudara dari Awang berikan langsung kepada Aidil. Namun Reiko melompat langsung menyambar dan mengayak. Melakukan kontrol bola. Masih saudara Urai Feli berputar bola dengan saudara Hidayat. Rizal tarik mundur, back pass langsung kepada saudara Deden. Jadi rokok umpan kepada saudara. Oh, Haikal! Haikal memberikan oper sebenarnya. Namun kena saudara Rian Ri dan saudara Urai Feli tadi agak sedikit jauh dari arah bola. Masih lagi saudara Kelvin, lama operating, langsung pemain berkir Rian Irawan. Satu kontrol dari center back Eri, namun Kelvin masih berikan kontrol. Gelandang kirinya ada Bobby tarik mundur langsung kepada saudara Hidayat. Hidayat berikan kepada saudara Nico, wingback kanan. Nico kontrol, yang masih Nico, leluasa memberikan arah bola kepada. Oh, cukup baik sambil melompat dari kaki kiri kontrol. Dari saudara Nico, wingback kiri dari Nabila Tanjung. Lebar ke dalam untuk Borneo FC, saudara Nico, wingback kanan. Niko mengarahkan bola kepada Aidil, winger kanan, striker nomor 2. Satu tendangan dari Aidil terarah, namun bola membelok kira-kira 35 atau 40 cm ke kiri. Ya, lagi-lagi mohon kami kepada perantau ibu-ibu yang membawa anak pulang, anak dijaga betul-betul karena posisi bola ini sulit untuk ditebak kemana arahnya. Lebih lagi pemain yang mendatangi Anda, tolong Anda berhati-hati. Menghindarlah demi yang menjaga keselamatan kita bersama. Apa kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, sementara kita ke lapangan. Kita cukup mendukung pihak berawan. Apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh pemain Nabila dalam perebutan bola udara. Ya, tendangan bebas untuk kubu kesebelasan Borneo FC Sebalu, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebalu. Nomor 17, Denny Awang, pemain fullback, kapten kesebelasan. Bintang yang asing lagi. Ya. Saudara-saudara sekalian, satu tendangan jarak jauh dibiarkan berlalu dengan bola membelok keluar. Yang kepada penonton yang mengambilkan kami bola karena panitia terbatas anggota, terima kasih. Salam kerjasama, agar cepat pertandingan, kepada penonton yang merasa kedatangan bola, tolong ambilkan kerjasama. Tendangan gawang untuk kubu kesempatan dari Nabila, saudara Sedam, goalkeeper, penjaga gawang. Sangat mengirim bola, ada Rizal mencoba melakukan terlukan lanjutan. Masih saudara Rizal berputar dengan saudara Hidayat. Cuman mengirim musuh surat ini dalam pertandingan. Tidak apa-apa, itulah dunia sepak bola kalau sistem bun atau sistem positif bagaimanapun. Sementara lagi-lagi bola melenceng keluar, lemparan ke dalam untuk Nabila. 0-0 masih. Kepada penonton yang ada di luar, kedudukan masih 0-0. Jangan khawatir. Ya, sajian pertandingan. Oh, saudara Deden hari ini makan tendangan. Oh, bayang terbukai bayang. Ya, sebenarnya Deden ingin melakukan ancang-ancang. Ya, ya, Kimedis. Deden ingin melakukan tendangan.
Dara aja yang berlari. Ya namanya inilah. Kena sama-sama dengan sepeda dan seperti ya sepeda motor sama dengan sepeda. Kalau dia suka dengan motor ya jelas dipertahankan begitu. Kalau jalan raya. Ya, adik kelas begitu. Ya. Satu menit untuk jalan. Ya, kebetulan. Waktu sekali. Ya, akhirnya kan Bapak untuk tubuh kesulatan. Dari Bernyaji, sewaktu ya, saudara Dono Awan yang bakal melakukan tendangan pertandingan semifinal yang pertama. Ya, nampaknya hampir 1,000 mata yang menyaksikan luar biasa cukup ramai. Bahkan luar juga masih cukup ramai yang akan mengisi ke lapangan. Dan berbahaya posisi tendangan kembali berputar bola kali ini. Ya, sayang satu gelombang agresi serangan belum memberikan konversi gol dari Bonyapsi. Masih saudara Fadli tersangkut kakinya di saudara kaki Bobby. Maka wasit memberikan hadiah dan lepas Deden. Masih Deden berikan ke Rico. Satu kerjasama kolaborasi serangan dalam dari saya kiri Wau Rico. Dikini dorong tadi oleh saudara Aidil dalam perputaran bola. Kembali Aidil, Deden menghadang dan melakukan kontrol bola dan bola melenceng keluar. Lempar ke dalam masih untuk pengaksi dari sepatu desa Tebing Batu Kecamatan Sebang. Niko yang ke kanan berikan kepada Aidil. Di sana dari ya saudara Niko terjatuh perputaran bola udara. Ya saudara tenjang sedikit agak tidak begitu sempurna. Riko Rizal. Ya saling berjabat tangan itulah yang kita lakukan bersama. Tetap menjaga semangat sportivitas kalau melakukan pelanggaran. Menjulurkan tangan untuk mohon maaf sebagai harmonisasi agar pertandingan berjalan lancar, tidak ada terjadi di antara kita. Dan masuk ke dalam pagi, berlangsung berada Haikal. Haikal diharang. Namun Haikal tadi sedikit berbenturan berjibaku dengan saudara Hidayat, pemain gelandang bertahan. Ini pemain gol, pernah bergabung dengan Nabila di ronde pertama. Seperti kami informasikan tadi, ini sama dengan polisi. Tidak ada teman dari kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Kurang kepentingan dari polisi. Ya Bobby, Deden. Ya pertandingan ini langsung diliput oleh ya pelukuk kita yang terasing lagi Bang Alvin dari Alvin TV Channel. Oh satu serangan bola. Ya kembali oleh Tony. Pemain senior dihadap oleh saudara Calvin. Dan namanya bola keluar lembaran ke dalam untuk Nabila. Oleh Tony. Oleh Tony untuk lembaran ke dalam. Langsung menuju Rizal. Rizal kontrol. Dekat oleh saudara Hidayat. Ya, sama-sama satu leting ini. Berikan kepada Miki. Miki berikan kepada Rian. Oh ada celah. Sayang gelang kanan, gelang kiri terjadi perubahan perputaran. Rianti melakukan umpan crossing namun terlalu jauh. Lagi baik. Supporter dari Segarang luar biasa. Waktu Segarang lawan Bangang, Bangang melakukan tetapi juga Segarang melakukan tetapi juga kemana jadi tuh ini kali. Datang kita baru tak antarkan di Segarang. Oke, tidak ada sudah dijelaskan yang challenge. Ya Deden, Rico, ya Rizal, masih langsung, oh tujuh panggil, sayang terlalu panggil, peluang sudah tercipta, konversi belum menjadi kenyataan. Satu kontrol bola, tiga pemain, empat pemain dari sepatu langsung berjaga siaga penuh dengan gelombang serangan. Ya intensitas serangan bagaikan banjir bandang dari kubu Nabila yang luar biasa. Nabila terus membombardir pertahanan dan gelombang-gelombang serangan dari berbagai zona kiri kanan maupun tengah. Terang penjuru yang ketiga dari pojok kanan kembali dari arah kubu atau gawang kubu kesempatan sepatu untuk Nabila. Tendangan sudah terarah. Oh ini ya saudara yang berusaha dihadang. Langsunglah dua pemain ada Rahim dan belum membelok keluar meninggalkan lini kiri gawang. Dan nampaknya tendangan penjuru dari pojok kiri kembali akan dilakukan karena bola tadi meninggalkan posisi lini kiri gawang. Yang kepada penonton sekali lagi yang masih berada di luar kami persilakan untuk kembali memasuki lapangan. Harga telah masuk Rp20.000. Oh, satu tendangan bola masih. Sayang lagi-lagi saudara Rico satu tendangan dari Deden. Oh, pantulan bola rebound dari ya punggung pemain luar biasa. Ini luar biasa sekali pertandingan. Yang masih saudara Rian Irawan. Oh, Eri. Merumit ya saudara Miko. Bobby ini berbahaya. Melawan serang balik dari kubu kesempatan Borneo yang terus diwaspadai oleh benteng pertahanan defender pemain dari kubu kesempatan Nabila.
Luar biasa saudara-saudara, inilah semifinal yang betul-betul super big match. Sebatu dan mereka mengulang di partai yang sama di semifinal yang sama tahun yang lalu, sekarang ya 10 bulan yang lalu di tahun ini. Sebatu bahkan ia pernah bertemu dengan Jelika Selatan Nabila di turnamen sepak bola Ramayana Cup waktu itu Nadia unggul atau menang 2-0, hari ini belum tahu pertanyaan waktu itu. Offset saudara-saudara sekalian, net kami tambah 2 hiji, ya layar, ya monitor untuk VAR kami tambah 10 hiji, kurang serah heran. Nah, takutlah segera detail pertandingan lapangan akan kami monitori. Ya saudara-saudara sekalian, nah dengarlah, kalau teman-teman amat itu ketahui pun kedengaran. Hell, kontrol bola dengan saudara Hidayat, di sana ada Kiki Arianto, masih Kiki Arianto, ya Arianto berancang-ancang menyeberangkan bola, Gengen yang menguasai Sumatera, menjegal bola, ya Rizal, kemanakah bola dilaporkan, ya kepada Rico, kontrol bola Rico, menyadarkan, di sana ada Rico yang mengawal bola, berikan kepada Masari. Masih Masari di perbukaan bola dengan Deden. Masih Masari menguasai sementara bola. Masari memutar badan. Kena Deden menghadang. Umpan dari Masari sangkut pada Rizal. Rizal bikin kena Haikal atau Riandri di sana. Kiki Arianto. Ya saudara Riandri kontrol bola. Masih Riandri. Kiki Arianto dan Deden bola ini keluar. Bola permisi keluar dalam kontrol dari saudara Riandri. Terlambat. Tidak terlalu diganggu dan langsung saja bergal, bahkan dibayang-bayangi langsung oleh saudara Kiki Arianto. Tidak terlalu gawang untuk tumbuh kesempatan dari berliasi selalu Desa Tuning Batu Kecamatan Sebang. Reporter Nino Aus. Mohon penonton kasih Aus, silakan. Banyak kaca di kiri kanan, harga terjangkau, kualitas terjamin, halal di mahal. Ya, sementara saudara-saudara sekalian, posisi pertandingan terus bergulir, masih 0-0. Rizal overlapping langsung dengan slow pass, umpan yang memanjakan. Namun gawang ketat, ada dua pemain yang bercetai di depan gawang tadi, mempersulit saudara Haika. Masih berjaga gawang, saudara Waldi Baskoro memungut bola sementara, masih melakukan kontrol, menimang-nimang, berkutak ketika kembali kotak terlarang, kotak 16. Waldi Baskoro, penjaga gawang yang tak asing lagi, juga sepantaran dan sebanding dengan saudara Salam, sama-sama punya pengalaman luar biasa. Tinggal bagaimana penampilan hari ini didukung oleh 10 rekannya di depan, dan itulah yang tentu akan terjadi, kerja keras, ya strategi, teknik, dan nasib, serta juga rezeki dari Yang Maha Kuasa, itu juga akan mendukung. Saudara-saudara sekalian, pertandingan sedang berlangsung, babak pertama masih 0-0, masih Rahim Santar Bek, dicuri sementara Haikal, Diki Arianto, ya bola melenceng keluar, lemparan ke dalam untuk ya Nabila. Uwai Tony berikan kepada Miki, Miki kontrol, dikasih langsung oleh Calvin, Anthony Dandangki mencoba menyusupkan bola sementara, ya diberikan langsung oleh saudara Miki kepada saudara tempatnya Miko. Miko mencoba menguasai bola, panjangnya berbahaya saudara Rian Irawan yang jutaan striker nomor 7, pemain penyerang ujung tombak, sudah mempersiapkan diri, namun kembali lagi di bola dan kontrol masih body kepada Niko. Berikan kepada Aidil, makanya rotasi Aidil dan saudara Rian Hidayat. Saudara Haikal berlabuhnya bola di depan, langsung dalam petikan bola untuk jaga gawang, membuat Haikal memprediksi bahwa bola sulit untuk dikejar dan untuk dijemput. Ya kembali wal, ya saudara Waldi Baskoro. Iya, penjaga gawang Sadam akhirnya langsung saja meluncur cepat berlari menghampiri bola dan menjangkau bola sementara diamankan. 0-0 ini pertandingan semifinal pertama turnamen perhelatan Ramayana Cup seri 4 dengan sistem antar desa Bun 3 ronde kedua sampai Grand Final Bun tersebut tersegel dan ya tetap dipatenkan dalam satu kesempatan, tidak boleh berpindah. Dari awal Riandri, Uwai Choi, Riza, masih Riza. Melakukan satu serangan dan terlambat 5-6 pemain yang menumpuk, yang berjejal, melakukan lapis pertahanan yang luar biasa, tembok yang sangat kokoh sementara dibangun pertahanan dan kubu kesempatan Borneo Sepatu. Serangan balik lakukan, apa saja terjadi saudara
Rian Irawan dari striker nomor 7 mencoba melakukan penjemputan bola kiriman dari Aido. Di sektor kanan pertahanan kubu kesempatan dari Nabil Asyik yang dulu. Penonton 4 persegi lapangan sudah mulai penuh, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, inilah nampaknya semangat sportivitas para penonton luar biasa sampai detik ini. Dan juga animo masyarakat untuk menyaksikan sepak bola. Karena kita sama-sama ingin mensukseskan program pemerintah di bidang olahraga dari zaman Bapak Soeharto mengolahragakan masyarakat, memasarkan olahraga. Yang kedua adalah item untuk meningkatkan prestasi sepak bola Kabupaten Sambas. Yang ketiga untuk mendekatkan tali silaturahmi antara kesempatan antar desa dan kepada untuk tontonan bagi masyarakat terdekat bagi hiburan sore-sore. Itulah Risa! Atur ada tendangan, pantulan dari Bondo, teman Geden. Oh, susu menyusul tendangan. Risa dan Geden kepada Rico, ya Rico. Memberikan bola umpan kepada Fadli, di sana ada saudara Rico mengawal banggaran. Saudara-saudara sekalian, menolong ngandung. Tolong ayam, ya disasar dong ayam. Ya masalah nyasar ayam belum naik, ada sekini. Kasihan ayam lu, belum cukup umur yang kita potong, masih 8 on. Ternyaman. Ya masa saudara Geden berikan kepada Rico, kontrol bola yang baik dari Rico. Sementara ada hadangan 3 pemain. Ya Rico ya putar barang. 180 derajat tadi, oh dihadap oleh saudara Hidayat. Kasihan ayam, papar lalu. Eh dia mongkan lagi, keluarlah dong. Ya ayam bukan membantu, mengganggu. Jadi apa-apa ayam sudah diasuransikan, mati ayam, ya saya nanti tuntutannya. Kalau sudah masuk ke lapangan, asuransi ayam jalan. Sudah susah lah. Ditanggung oleh Menteri Olahraga dan Ketua Umum PSSI. Sudah susah. Pak ayam berakhir juga kan? Ya, sementara saudara-saudara sekalian, kembali saudara. Bobby umpan ataupun melakukan passing, masih saudara. Pagi, passing berikut. Oh, sayang, Haikal melakukan kesilapan ini melakukan satu kerjasama. Offside. Ayo dia. Nomor 10, bergerak cepat. Offside. Ya, lagi-lagi dengan 6 monitor VAR, 7 Aston Reprim berstandar internasional bakal menjadi tuan rumah venue untuk Piala Dunia U17. Akan kami promosikan nanti kepada Menteri Olahraga dan Ketua Umum PSSI. Belum lain kami kirim di Jakarta. Sangat susah. Rian tidak diterima. Masih ada kepala Maut Haikal mulai beraksi, namun tidak begitu sempurna akurasi yang gagal. Kenapa si pelayan tidak begitu kuat? Pantulan rebound dari kepala Dahi Gulau tadi tidak respek. Langsung dan out down cenderang long surah-surah sekalian untuk kubu kesempatan sepatu Borneo FC. Luar biasa ini pertandingan yang menyedot perhatian bersama. Masih Haikal tendang langsung dari jarak sekitar 20 meter. Tendangan percobaan cerayan dari saudara Haikal, namun penjaga Wal Dimas Koro dapat membaca langsung dapat jangkauan dan memeluk bola dalam pelukan yang sangat erat sekali. Pelukan kasih sayang dari saudara Wal Dimas Koro terhadap kekasihnya penjaga gawang, ataupun bola ataupun percobaan cukup baik. Nico, Deden, masih Deden memutar badan, langgar bertahan overlapping langsung kepada Rian di hingga kanan. Rian di dalam kura-kura yang tidak stabil, beliau terasa sedikit terkasut malah berlanjut keluar, akurasi yang gagal. Lemparan ke dalam, Kiki Arianto berikan kepada Kelvin. Kelvin dihadap oleh Deden, satu gerak spekulasi. Hidayat akhirnya menyedahi over langsung dengan kembali saudara masa diberikan kepada Rian. Hidayat berbahaya. Namun lagi-lagi, Rian dirawat petani tadi. Sangat cepat menjangkau, menyambar bola menanti yang menenangkan suasana. Gelombang balik atau gelombang serang balik yang terjadi dia punya potensi berbahaya. Rahim, Niki, masih Niki kontrol umpan panjang. Di situ ada saudara Niko di bek kiri, Rizal gelandang serang nomor 15. Fadli winger kiri dari mundur satu kerjasama kepada Rizal. Rizal juga saudara Masadi. Rizal berikan kepada winger kiri Rico. Rico kepada Rizal. Mencoba mengkutak-katuk bola. Berikan kepada gelandang bertahan Deden. Deden berikan kepada Rico. Bola sangkut dalam posisi diambil alih saudara Bobby. Sedangkan kepada saudara Aidil. Ada Eri berbahaya. Rico bergerak cepat. Rico dan saudara kembarnya di sana. Miki tidak bisa menyambar bola. Karena bola telah permisi keluar dari lapangan permainan akan. Lebaran ke dalam untuk kubu kesempatan dari Borneo FC ini luar biasa. Pertandingan yang sangat seru dan menarik. Dan tetap menjaga sportivitas dan fair play dari dua kesempatan agar tetap terjalin upah persatuan kesatuan dan menjaga prestasi di atas segala galanya
dengan menghormati keputusan wasit yang memimpin pertandingan. Wasit yang tadi turunkan bukan wasit sembarangan, wasit nomor 1 Kabupaten Selapas. Kami jemput dengan pesawat perwasitan dari pelabuh di Bandara Internasional Rambayan International Airport. Kembali Rian dari. Namun oleh syukuran kami melakukan di hotel Tegaran Kontinental Internasional. Oleh syukuran. Ya, sementara Riyandri, oh cepat melangkahkan umpan crossing kepada Haikal. Tidak sampai kepada Haikal. Lagi-lagi Haikal langsung saja dihadang, dikawal dengan tiga pemain yang tak asing lagi. Yang tentunya membuat Haikal harus ya memutar otak untuk menghindari tiga kawalan ketat. Tentunya saudara Rahim yang merupakan pas pampersnya dari saudara Haikal ini. Hidayah, kemana Haikal itu ada Rahim nampaknya. Ya, namanya satu kontrol dari saudara Niki, baru di-intercept, dibuang keluar untuk menetralisir posisi kanan. Emran ke dalam. Hidayat, berikan langsung kepada Kelvin, kontrol bola, berikan kepada Hidayat, satu kerjasama. Masih Hidayat, tandang bertahan, menyeberangkan bola, memantapkan lebaran, ya, lebarnya lapangan, Riko, berikan kepada Fadli, ada masih mendekat, Fadli, tarik mundur langsung kepada Niko, back pass, Deden, Deden melakukan gerak spekulasi, berikan, oh, satu tendangan, ini tendangan ala dari Sujunet kita. Nah, mudah pakai kaki belakang Sujunet paling dominan. Mas Adi berlari sambil berkecak kelambatan melakukan dulu. Nah, ada yang kerja hadir. Usaha kerja keras luar biasa. Tapi ya, kita jempolkan ya, kita berikan cap jempol kepada saudara Mas Adi. Namun, bola juga nampaknya cepat bergerak ataupun bergulir. Saudara Riyandri, 0-0 masuk. Satu pertandingan super big match terulang setelah Rambayan Cup Sentiga 10 ya bulan yang lalu berlangsung antara Borneo di Surabaya berhadapan dengan Nabila, kali ini berulang ya, namun posisi masih 0-0 ya. Kembali saudara Masani berbahaya, Eri mengawal juga dari center back ini tetap ya disiplin. Yuki Arianto berikan kepada Kelvin, Miki mendekat, Miki mencoba menghadang yang membayang-bayangi Kiki Arianto ataupun saudara Kelvin yang ideal. Oh sayang, Eri mereka di menghadang Kiki Arianto, umpan Deden menahan bola, berikan langsung kepada saudara Fadli. Di situ ada Mas Adi, ya masih saudara Fadli, berikan kepada Deden, satu kerjasama. Oh Riza gelandang serang nomor 15, pemain yang bergabung dengan Jaksis dalam Liga Liga 3, yang satu pemain dari Nabila ini. Masih saudara Bodi, Bobby masih memutar badan nomor upper left kepada Kelvin, gelandang kiri. Pemain midfielder ini cepat bergerak, nomor umpan langsung menuju, umpan terobosan, crossing. Masih Rico tenang, menenangkan keadaan. Rico berikan kepada Deden. Satu posisi kontrol, attack antara dua pemain pertahanan yang cukup luar biasa. Terjalin satu akurasi yang sangat baik. Masih Dr. Haikal, Haikal mencoba membawa bola, berikan kepada Rico. Rico mencoba membuka keran serangan dari sektor sayap kiri. Rico lakukan, di sana ada saudara Nico yang membayang-bayang cepat dan rapat sekali membuat serangan Rico. Ya, hanya sedikit kewalahan tadi, mencari celah. Lebar ke dalam, Rico dan saudara Fadli. Umpan crossing di jantung tengah, dan lagi-lagi Rahim. Dapat sapu bersih. Ya, Mas Adi menanduk bola, diarahkan kepada Bobby, menanduk bola cepat bergulir keluar. Lemparan ke dalam untuk butuh kesempatan dari Nabila. Masih 0-0. Penonton masih tetap membanjiri lapangan Gamora Rambayan, salah satu lapangan kebangsaan, ya, kebanggaan kita bersama. Rian tidak bergerak cepat. Yang masih ya, penonton Rian ini. Ya. Apabila bola tidak yang bola yang satu ini sangat berbahaya. Kalau bola dua teratur, ibu-ibu tahu semua. Kalau bola kedua bola itu teratur. Jarang orang tahu. Hasilnya cuma tahu. Nah, kalau bola satu ini berbahaya. Ya bukan girah reporter, kenyataan normal. Nah, jadi maklum aja lah manusia. Nah, lu naik dah datang nampaknya lu ayam musang ayam yang ada lapangan lalu musir ni. Masalah gaji sangat susah, setiap tanggal 32 lalu pagi ke bank. Bawa rekening. Ya, lepas setiap tanggal 32 lalu pagi aja ke bank. Sambut kami 3 kali kakak lawan bank keluar duit. Ya, ayam pernah ke dalam. Surah-surah sekalian, sudah berganti. Masih Hidayat, kontrol, Hidayat dapat tendangan langsung. Dan sedang cantik-cantik berbahaya ini. Oh, satu kontrol. Yang nampaknya offset tadi terjadi saat gelombang serangan dari
dari Borneo FC. Satu. Pressure. Tekanan serangan dia sisi bola dia adik. Ya tolong bola cadangan. Gitu. Ya tolong diamankan. Karena di lapangan sepak bola tidak boleh lebih dari satu bola, apalagi sampai 2-3 tidak boleh. Kecuali ada lapangan yang memperbolehkan 2 bola. Itu rahasia. Pelatih yang lebih tahu lapangan mana yang bisa 2 bola, lapangan mana yang bisa 1 bola. Oke, saudara-saudara sekalian, offside telah terjadi dan tendangan dari sektor kanan, pinggiran kanan dari kotak terlarang 16 pas. Saudara sedang kami penjaga gawang dan kubur kesempatan Nabila. 0-0 ini membuat pertandingan semakin seru, semakin menarik. Oh, satu kontrol bola dari Rico, bikin rapat di ada Nico, tarik mundur dari Fadli kepada saudara Rico. Kalau bola yang baik, Rico kepada Deden, lomah bola semangka. Mencari celah. Pemain-pemain dari kubur kesempatan Borneo langsung saja melakukan adaptasi pertahanan. Miki bergerak, cepat, ada itu penonton, bola sudah mendekati Anda. Berulang-ulang kami mengingatkan penonton untuk tetap mewas pada keadaan. Kepala maut dari Haikal, inilah yang ditunggu-tunggu saat bola-bola udara, pantulan, rebound, heading dari Haikal. Ya sangat menarik, manjang menjadi penonton mengenai Haikal nanduk. Rico, Masan, masih masa di terputar bola ketat, cepat, dan masih Rico, cepat melakukan kontrol, sayang dari Fadli tadi, bola tidak akurat. Masih saudara Haikal membawa bola, masih Haikal melewati saudara dari awal, dan awal melakukan intercept, bola itu ambil blunder, menggerakkan arahnya walaupun akhirnya melakukan contoh juga keempat, dari pojok kanan, lagi-lagi Deden namanya sudah berlari ke titik kanan dari pojok, kena tendangan yang sudut untuk kubur kesempatan Nabila yang keempat. Dari pojok kanan 3 kali, dari pojok kiri 1 kali lagi. Wah, luar biasa. Posisi gawang dari Nabila Tambora yang memang sangat disiplin. Oh, sama dengan itu. Ya, saudara Deden, lari tendangan. Lagi-lagi saudara Rico, bikin kepada Riandri, kerjasama, Riandri di tepian gelanggang, tipis, langsung dihadang, akhirnya bola keluar, dalam posisi lemparan ke dalam, Kiki Arianto bikin kepada Kelvin, dicuri langsung oleh saudara Miki, Urai Tori tarik mundur, back pass, Eri bergerak cepat, ya Miki juga, oh berbahaya, di sana ada saudara, ya pemain kunci, saudara Rian Irawan, ya Tuan Kelvin, dan ditutup langsung, berbahaya, ada peluang dari kubur kesempatan Borneo tadi hampir-hampir melakukan persis gol. Untung di situ Miki dan Eri cepat melakukan kontrol pengawalan bola yang Riandri. Sangat menarik dua lebih serangan dari dua kubu ini. Ya masih sangat indah sekali walaupun belum menciptakan gol. Ya kembali, ya saudara Fadli mendapat passing dan Fadli berikan kepada saudara Haikal. Haikal berikan kepada Riandri. Riandri serah kontrol bola, berikan kepada saudara Kiki Arinya. Masih Kiki Arinya dan saudara Urai Toni bakal umpan bola di kaki dan tidak apa-apa. Kesakin, asiknya dalam menyaksikan saya nih, saudara Fadli juga. Ya tidak menyadari kalau waktu babak pertama telah tuntas dan ya namanya telah habis. 35 menit tidak untuk kita nampak senang disabutkan dah tahu ini. Sementara Bang Abin dari Atur Kutu Kano ya, training di hati-hati Anda tetap ya, memberikan dukungan liputan pertandingan bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan atau berhalangan ke lapangan. Secara langsung ditambah dengan faktor cuaca cerah berawan ada kabut ya, kebakaran asap mudah-mudahan tidak menyebar, ini juga perlu diwaspadai. Ini sudah masa transisi dari BMK itu diprediksi bulan 8, bulan 9 nanti ada kemarau yang sedikit agak berdurasi panjang. Ini prediksi sementara. Satu dengan sebuah kota yang sudah dapat dari awal. Saudara Rizal, oh sayang, jadilah saudara Bobby. Bobby mengirim langsung kepada saudara
hanya wirawan. Di situ ada saudara Aidil, punya orientasi lagi, punya kemampuan sprint lari dan kontrol bola dan diberikan sesuatu ke gawang yang sangat baik. Masih saudara Hidayat mengawal bola sementara dalam pertahanan berlapan. Masih saudara Hidayat passing kepada saudara Masari. Masari yang akan diposisikan menjadi gelandang serang. Eli cukup baik dan sayang di situ ada Aidil dipersalahkan, diberikan peringatan oleh wasit karena sedikit menghalangi. Karena dalam peraturan pertandingan ada peringatan, yang kedua nanti ada kartu, yang ketiga ada tapan kaki, yang terakhir Eka. Oh, Eka! Lakukan tanggungan operating. Langsung saudara Riandri dan lagi pergerakan bola yang cepat serut untuk Riandri jemput dan beliau juga mendapat tentunya pengawalan ketat oleh saudara Titi Arianto. Lebar ke dalam Titi menunggu saudara Deden, umpan bola, ya Rizal, sayang terlambat dan dilalui Niko hingga kanan juga tidak akurat dalam kontrol, kenapa ya sedikit tergesa-gesa. Lebaran ke dalam, Rico kepada saudara Deden, Deden masih melakukan kontrol, berikan kepada saudara Fadli, Fadli berikan kepada Rico, ya kembali Fadli berumpan kembali langsung, ada Deden, ya dan Awan, Rizal, Niki, masih Niki, namun umpan langsung terpadu terlalu jauh, ada Rico berusaha berlari dia dalam penjemputan, namun nampaknya bola lebih dulu mendahului keluar dan akhirnya lempar ke dalam untuk kedua kesempatan dari Berniat Silsebatu. Ya bola cadangan, ya bola cadangan, ya adik, ya kepada anak-anak bola cadangan tolong. Adalah orang laki muda habis balangan bagus balangan jahat nampak ini tapi-tapi-tapi. Nah jadi tidak ada laki tidak ada sebenarnya laki deh. Muda habis balangan baru yang bagus balangan ya sedikit balangan sedikit balangan ini tapi-tapinya. Ya satu gol crossing bola ke gawang nampak ke gawang saudara Wajib Baskoro. Kontrol bola masih Wajib Baskoro. Masih menimang-nimang bola mencetak ketika bola kotak. Ya, terlarang. Sebab mantan bakal kepala desa dan sebarang Bang, juga tubuh gitu ya. Mantan pemain bola gitu ya, striker namanya. Hanya ingat kita tuh kemampuan. Ya, posisi bola yang makanya meninggalkan arah kanan pertahanan dari Nabila. Ya, lepas ke dalam, Bobby. Kumpulan pemain cukup ramai. Ya, nampaknya posisi ada offset di sektor kanan. Terlalu bagus offset untuk kumpul kesempatan dari Nadia. Cuaca ini sangat mendukung. Ya, hidup. Hanya setelah berawan. Kita memasuki hari yang ke-29. Tidak terasa. Ya, dua hari lagi umur terbulan Juli. Kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan gelang Korea. Ya, peringatan ulang tahun RI yang ke-78. Siap-siap desa, siap-siap dusun. Siap-siap dewan, anak-anak tinggal. Sudah masuk ke dunia ini. Oh, bertahan! Haikal! Oh! Aku tidak Haikal mau menerangkan bola. Manjang untuk dia penonton. Karena untuk Haikal yang terlihat berpanjangan dikit. Luar biasa. Satu pertandingan yang memang cukup seru. Bertabrak bintang. Baik Sebatu maupun dari kubu kesempatan Sebatu dominasi pemain lokal juga sangat-sangat ke baik saudara-saudara sekalian, sama juga dengan kubu kesempatan dari Nabila, pemain lokalnya juga punya potensi yang sumber daya manusia lokalnya luar biasa, ditambah dengan bom, jadi ada akurasi yang kontrol yang luar biasa kembali saudara Miki kontrol terhadap ikan yang terkenal kepada Deden mencoba, oh sayang Deden sedikit saja tidak akurat dalam kontrol Deden, namun berusaha menepis masih Deden berikan kepada Minta, janganlah Rahim, janganlah Edo menawan, Edo menjadi Edo. Sudah berikan berikan kepada Niki, masih Niki. Menjadi ancang-ancang berikan kepada siapakah? Dani Awang, langsung saja menunjukkan bola dan bola lalu di luar sangkar gawang. Ya, di luar pertahanan kiri sekali, di sektor kiri yang terkedam. Masih saudara Deden. Lagi-lagi Deden yang berumpan panjang kepada saudara Haikal. Oh, lagi-lagi berbahaya. Dani Awang langsung saja menutup pertahanan. Luar biasa, kepala maut
dari saudara Haikal terus beraksi, namun belum. Ya, gawang dari sepatu masih perawan. Ya, bukan perempuan ataupun garis-garis saja yang perawan, gawang masih perawan. Alias posisi-posisi yang jenis seperti ini. Lempar ke dalam, kepada perempuan serang tersebut. Oh, berbahaya! Blocking bola, lagi-lagi apa ini situ? Selalu berbentang yang memang. Bola-bola Lampung, bola-bola udara tadi. Wali Baskoro melemparkan bola kepada Kelvin, gelandang-gelandang pemain nomor 16, ini pemain gol juga. Yang menciptakan gol di seperempat final waktu yang menangani waktu itu. Ya, Mas Adi kepada Bobby. Bobby mengalahkan bola, namun beliau dihadang langsung Airi cepat dan berbentang bola dengan Aidil. Di Lampung kanan pertahanan, umpan kosong, potensi. Ya, namun lagi-lagi, ya saudara Rizal melakukan kontrol. Rizal menyebangkan bola ke kanan kepada saudara Riandri. Oh, sudah satu blok bola dengan kepala tadi. Oh, bisa di situ. Bisa terkiri Riandri tadi harus bertabrakan, berjibaku dengan Kiki Arianto. Ya, perputaran bola yang cukup baik itu dari nama posisi. Saudara Arianto, saudara Riandri tadi. Yang menyentuh saudara Kiki Arianto. Ya, nampaknya Kiki Arianto masih memegang kepala bagian kiri, mudah-mudahan tidak serius. Ini pemain back kiri yang luar biasa, punya kemampuan kontrol yang sangat-sangat cepat dan ya sangat fleksibel. Dari awal masih cepat untuk pertahanan center back. Ini berganti berputar bola, Nico berikan kepada Masadi. Masadi berikan langsung kepada saudara Hidayat. Hidayat menyebarkan bola kepada saudara Bobby. Bobby masih mengolah bola, Bobby berikan kepada Aidil. Aidil dan saudara Eri, Eri memenangkan berputar bola udara ini dan kembali. Saudara Niki mengawal dan berat keluar. Lembaran ke dalam untuk sebatu atau berniaksi. Bagi nomor 4 Bobby, gelandang serang untuk pemain yang punya potensi. Suplai-suplai bola yang sangat brilian. Niki, Masadi. Edo mencoba mengganggu dan Niki berikan kepada Riandri. Riandri berikan kepada Rizal. Rizal nomor umpan. Di situ ada Haikal. Namun kemudian Niko berikan kepada gelandang pertahanan nomor 8 Hidayat. Diambil alih Riandri. Riandri memenangkan perebutan. Berikan langsung kepada saudara Fakli. Fakli diharapkan Rahim Sterling. Center back. Riko yang kecil. Masih Riko. Niko. Di situ ada Haikal. Masih Haikal menyukur tubuhnya. Zigzag dia. Berikan langsung kepada Edo. Pengawan Edo. Kontrol. Masih Edo. Ya, masih menangkan keadaan Edo dengan umpan crossing dan Haikal malah penonton berhasil. Ya, para penonton mana yang masih menangkan Haikal, tambahkan bola Haikal. Luar biasa stamina di sana di depan. Tolong sebut di rumah stamina anak-anak. Edit. Ah, ya. Dia masih buatan lumayan, Kak. Insya Allah, setelah perang Rusia Ukraine selesai, Kak, pakai digital. Aktifin dari jauh. Oh, cuma kemasukan dua, ya, ditekan dengan tendangan yang langsung juara gawang. Haikal top score dengan 5 skornya, 5 gol, berfungsi dengan Kurniawan. Haikal punya kesempatan. Kita semua final, masih ada menunggu ke depan. Tapi Kurniawan telah selesai. Terikat oleh TK Senin yang lalu. Haikal saudara-saudara menciptakan gol. Ya, salah satu gol andalan dari heading-heading beliau. 4 kali melakukan tangkutan. Kali keempat. Ya, dibantu dengan banyaknya 3 penonton. Haikal terbantu. Oh, berbahaya. Mas Adi. Handsball. Ya, handsball, kami juga punya 10 monitor VAR membantu Bapak wasit kami, wasit nomor 1 Bapak Bapak Tambas. Jangan khawatir, sedetail apapun terjadi pertandingan akan kami bantu wasit. Salah satu reporter paling mahal di Bapak Bapak Tambas. Sedang dapat tendangan langsung untuk Haikal. Haikal bergerak, ada dari awang. Berikan bola udara, Fadli berikan kepada saudara Edo Gunawan, umpan yang sedikit saja. Tidak menyampai, dan dua Hidayat, Hidayat memerlukan panjang, Riko, ya Riko. Dapat
memutus rantai serangan ini. Kembali lagi dari jauh, luar biasa berputar bola diambil ke sehingga di sana ada saudara Rian Irawan boleh berganti dari Haikal dari Awan dan nampaknya upset terjadi pemain dari kubu kesempatan Nabila sementara unggul. Waktu masih terus berjalan, masih panjang babak kedua, babak penentuan langkah dari dua kubu. Tanggal 4 Jumat, 7 hari yang akan datang menunggu siapakah yang menjadi pemenang hari ini untuk perebutan 1 dan 2. Dan siapa yang tidak beruntung hari ini akan memperebutkan 3-4 sehari sebelumnya atau hari Kamis tanggal 3. Jadi memang hari Jumat langsung pakai band, hari Kamis belum ada band. Ya sementara di lapangan kanan perebutan bola Rico terus terjatuhnya bukan di pertanggaran ideal perebutan bola yang memang fair play di situ. Tarik mundur sayang saudara Fadli kurang cermat tadi melakukan tarik mundur berlemparan atau pernah apa langsung gede Hidayah berikan kepada Dani Alwan masih Dani Alwan berikan kepada Rian Irawan. Jangan berikan kepada Rizal, satu kolaborasi kerjasama. Rizal, umpan langsung ke sebelah Rian. Rian di depan, Rian Rio. Balas ke belakang di pinggiran depan. Dari kotak terbarang, langsung dalam jangkauan dan kontrol. Bola dan perumahan tenaga gawang ke saudara. Wow, di Baskoro. Bola melambung, Eri mengawal bola center back. Di situ perebutan antara saudara Bodi dan saudara Pakli. Dibantulah saudara Nico. Lumpetnya, masih Nico. Nico melakukan umpan melambung. Iya, saudara Rian Irawan dan bola akhirnya melintung keluar lapangan permainan saudara sudah dalam kontrol pemain pertahanan belakang kiri dari kubu kesempatan Nadira. Sehingga dari tengah penjuru yang pertama di babak yang kedua namanya Bobby Landang Serang nomor 4 yang di depan gawang ada tumpukan pemain berbahaya kali ini. Wow, walaupun salah ini melakukan ketikan yang pas dan tendangan gawang saudara-saudara sekalian kembali diberikan untuk kubu kesempatan Nadira. Pertandingan luar biasa sangat seru. Ya Nadira sementara unggul 1-0 belum aman, begitu juga kubu kesempatan dari Borneo FC. Mereka juga masih punya harapan. 0-1 ini sangat tipis waktu itu terjadi perubahan. Jelas mereka ya punya misi, punya tekad, punya semangat di lapangan. Perbincangan bola terjadi dan masih saudara Titi Iriya Arianto, Jeren, Rizal. Kalau umpan langsung menuju saudara Rian Ri bergerak cepat Rian Ri saudara-saudara masih Rian Ri ya di sektor kiri Rian Ri tipis melakukan kontrol Diki Arianto mengawal Diki Arianto satu gerak sepengawas dilakukan oleh saudara Rian Ri untuk melewati Diki Arianto berikan kepada Deden berikan kepada Edo penawan Edo kalau bola berikan langsung kepada saudara menyadari posisi beliau yang tidak begitu menguntungkan saudara Diki tadi tidak respek terhadap bola. Ya masa di kepada saudara Bobby dan ya, saudara Rizal dan saudara Deden cepat bapak tak harus Deden ini kamu terkenal saudara Haikal saudara sekalian lari aksi dari Haikal salah satu bintang lapangan pujaan dari Obi ini saudara sekalian pertandingan yang sangat luar biasa kerja Miki kalau bola sementara berikan kepada Edo Gunawan dalam kontrol kerjasama mereka Faiz ya saudara Rizal berandang serangan nomor 15 menyeberangkan bola menuju saudara Fadli di sini ada saudara Nico Hingdekan berikan kepada gelandang serang nomor 4 saudara Bobby Bobby berumpan panjang berikan kepada saudara ya Kelby atau Rian Irawan striker nomor 7 Masari gelandang kiri nomor 11 Masari menyeberangkan bola kepada siapakah Hidayah di sekitar Fadli berikan langsung kepada Rico. Rico dengan heading tambukan bola yang dibantu oleh hembusan angin dari arah selatan sehingga bola cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam. Saudara Nico hembuskan dari kubu kesempatan. Borneo FC sepatu masih Nico pemain yang memang sangat disiplin di bentengan pertahanan ini menjadi pemain yang ya kembali saudara. Haikal, masih Haikal mencari tiga menit. Tiga pemain mengawal Haikal. Zigzag tiga pemain. Ada saudara Kiki Arianto, Dani Alwan, dan Rahim Sterling. Ya Rahim bagaikan pas pampersnya Haikal. Kemana Haikal di situ, saudara Rahim. Ya, mendekati.
Saudara-saudara sekalian, pertandingan semakin seru, cuaca sangat mendukung, penonton masih beranimo antusias, 1000 pasang mata yang kebanyakan duduk merungut di lapangan. Dan menyaksikan pertandingan semifinal pertama pada sore ini. Oh, satu umpan crossing Haikal. Oh, mahamun. Lagi-lagi. Ya, Rico. Rico kontendangan membentur Rahim. Bola berbalik. Melakukan, ya, ternyata berbalik arah langsung keluar. Lempar ke dalam Rico. Winter kiri. Berikan kepada Deden. Atau Fadli. Fadli berikan kepada Deden. Deden langsung. Berikan kepada Rizal. Kerjasan. Rizal berpas langsung kepada Miki. Ini berikan kepada saudara Edo, penawang Edo mengawal bola sementara, ada masa ini coba mengganggu Edo, dengan umpan crossing, tidak sampai, tidak ke arah. Masih di situ ada saudara Rian Irawan, Miko, Aidil. Aidil membuat umpan panjang, menuju saudara Kevin berbahaya. Miko meroda arah bola ke dalam pertahanan. Di situ perebutan bola cepat antara Miko dan pemain berjubung tubuh tadi saudara Rian Irawan. Masih ada yang memberikan hadiah dengan bebas dengan atas Miko tadi yang akan pertanggaran dalam perebutan bola cepat. Sangat cepat tadi bola, sisi perebutan bola dilanjutkan dengan pertahanan kira-kira 2,5 meter dari garisan 16, masih ini sekitar 18 meter lebih. Ini sangat ideal, punya potensi mengancam. Ya, bagaimana eksekutor yang diberikan ataupun siapakah eksekutor yang biasanya nampai saudara Hidayat. Yang saudara Hidayat, eksekutor ini bang, kecerdikan saudara Saran, kalau bola ditangkap atau digangkau ini berbahaya, blunder bisa. Tapi dia bukan blocking, ya perlu ada smart, ada kecerdasan, menjaga gawang dalam menghadapi bola seperti ini. Jangan tergiru, lagi di perebutan bola udara, ya, ini berganti menguasai bola bang. Pemain nomor 10 menciptakan gol balasan. Ya, ini ke 52 terhadap perjalanan waktu. Tampaknya beberapa pemain dari Nabila nampaknya mulai melakukan formasi serangan balik. Namun posisi beliau ini ataupun pemain akhirnya kandas dimentahkan. Ya, tenang bebas. Offset untuk berbuat kesempatan dari Bermain FC Sepatu dengan gol balasan tadi oleh saudara Aidil di menit ke 54 atau di menit ke 17 babak yang kedua ini. 1-1 semakin seru, semakin menegangkan pertandingan ini. Semifinalnya betul-betul super big match. Dan Yalman berikan langsung kepada saudara Aidil. Ayo berbahaya dan Saran langsung saja menjangkau, memetik bola udara. Yang nanti menjadi ancaman di babak yang kedua ini untuk kubu kesempatan dari Nabila. Sudah berganti Rizal. Kembali di situ ada saudara Miko, berikan kepada Bobby, ada Riko, masih Riko melakukan ya, tendangan, masih Riko menguasai sementara, Riko berikan kepada Deden, Deden mengawal bola, Deden menyeberangkan bola menuju saudara Riyandri, Riyandri menahan bola sementara, masih Riyandri, melakukan gerak spekulasi, oh tendangan langsung, ada saudara Edo mendekat, namun dari awal yang lebih dulu tadi, Edo mengawal bola, masih Edo. Perebutan bola antara Edo dan kembali ke saudara Miki, dan dipersahkan tadi karena saudara Rian tidak, ya, Rian Irawan. Ya, kalau ini mengangkat kaki. Ya, perebutan bola cukup sekali. Ditendangan bebas. Untuk saudara Deden. Sudah bukan mengarah ke gawang. Namun bola membelok ke kiri. Sangat jauh keluar juga. Dan tendangan gawang. Untuk kubu kesempatan dari Bermain FC Sepatu.
Ini pertandingan luar biasa menyebut perhatian dari seribu pasang mata di lapangan. Pertandingan yang betul-betul super big match. Semifinal yang sangat menarik. Nico. Ria. Kembali di situ ada Calvin Riza yang menguasai sementara. Riza berumpan, berikan kepada saudara Fadli. Fadli awal kontrol berikan kepada Haikal. Haikal memutar badan, menyeberangkan bola berikut saudara Rianti. Namun situ, ya Abu, ya bola di kontrol saudara Kiki Arianto. Nico, Miki saudara kembali beraksi. Karena Miki agak ke kanan, apakah bisa diamankan atau bernasib. Posisi Kiki Arianto tadi menyentuh bola lempar ke dalam untuk Nabila. Ede berikan kepada Miki mengumpan crossing, berikan kepada Fadli, Fadli berikan kepada saudara Haikal. Riza menahan bola, masih Riza masih kontrol cukup baik. Riza didekati, ada 2-3 pemain, berikan kepada Rico, Rico memberikan kontrol. Akhirnya Nico langsung saja melakukan intercept, baru bola keluar. Dia kena sejumlah di sana, bola cukup jauh, bola cepat. Jadi banget. Nyala bergerak, Riza. Oh sayang, tidak begitu akurat, karena di situ ada Nico yang mengganggu. Dia berikan kepada Riandri, Riandri di sana masih. Dia sedikit terjejer kepada Riandri, akan dan lagi-lagi terbuka terjadi masih saudara Edo. Sayang, perbuatan bola ketat, dan yang namanya bola menyentuh, berikan pertahanan belakang. Luar biasa tumpukan pemain dari Borneo yang berjaya penuh. Menghadapi gelombang serbuan invasi serangan besar-besaran dari Nadia. Pertandingan yang sangat-sangat seru, kedudukan dua berimbang satu-satu berbagi. Ya saudara Riandri, penonton juru dan Haikal. Oh Haikal berhadapan dengan Nico, kembali kembali bola lebih tepat. Edo, bangun tendangan dan perbuatan bola udara, lagi-lagi Edo. Ya saudara Miki, kemudian terjadi dan Riandri menguasai sementara bola masih Riandri memberikan yang menjalan bola kuat dengan berjuru. Dari kiri yang sama dari kiri dari gawang kubur sudah satu batu untuk Riandri sendiri yang akan melakukan eksekusi servis. Ya saudara Riandri winger kanan lakukan tendangan sayang kali ini tidak akurat. Separuh perjalanan bola telah melewati garisan otomatis out jalan dulu sebelum menyentuh. Di mana beberapa pemain bahkan hampir ya 90% pemain bertumpuk di depan gawang. Baik pemain dari sepatu Borneo FC maupun Nadira Tenggul yang tadi berkonsentrasi di depan gawang. Ya tenang gawang. Ini pertandingan yang luar biasa, perjalanan waktu yang tidak terasa. Edo berawan, Riandri cepat ke Deden. Diambil oleh saudara Nico. Kembali perebutan bola, Edi mengawal bola sementara Edi. Yang terimbur kepada Deden, satu back pass yang cukup baik. Kembali Riandri, Dani Arwan tetap disiplin, tidak kemana-mana, tetap berada di depan pertahanan gawang. Dan menyadari keadaan gelombang baik serangan dari kubu kesempatan Nadira yang memang ya suatu-suatu mengancam Deden. Ya Rico cepat untuk bertindak namun umpan kepada Haikal. Haikal kalau bola masih Haikal memutar barang selesai derajat. Di sana ada Kiki Arianto kiriman gol dari saudara Haikal kepada saudara Riandri. Diambil saudara Rico juga kurang akurat. Tergesa-gesa ya kasih bola agak luncuran berat cepat-cepat kali. Rico dalam akurasi sedikit agak meleset. Lemparan ke dalam. Saudara Rico wingback kanan nomor 5 berikan kepada Aidil dan ya winger kanan yang menciptakan gol balasan. Ini ke-17 tadi atau ke-57 pertandingan ini. Rian Irawan, Rian striker nomor 7. Rico mereka masih Rian Irawan. Rebutan bola terjun cepat Rian Irawan berumpan crossing dan Kelvin. Ada Eri dan Edo Gunawan. Rebutan Edo dan Masadi. Masih Edo kembali Rian Irawan. Miki lakukan satu bersih. Rahim melakukan penyelamatan ataupun menghadang bola namun posisi bola tidak akurat dalam serangan rahim dari berkeluar dan berkedalam berikan kepada Deden dengan cepat dengan umpan panjang berikan kepada Pagi Pagi kontrol. Ada Nico yang mencoba mengawal di dalam kontrol yang tidak akurat dari Pagi. Bola sudah melewati garisan gawang kanan, tendangan gawang untuk kubu kesempatan dari Borneo FC sebabnya. 1-1 semifinal yang pertama hari ini Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Besok semifinal yang kedua 30 Juli 2023 kesempatan dari TKFC Surat Sabit Bukramat
dari Kecamatan Pekramat bertemu dengan Nilam Putra FC dari Sungai Nilam Kecamatan Garam. Hari ini pertandingan masih terus bergulir. Bukan satu-satu. Haikal, Riko, kalau bola masih Riko, oh masih Riko cepat kok. Di sana Rahim, dia tetap mengatur arus bola dari Riko. Riko mengejar bola. Ya, oh diberikan kepada Aidil. Riko mencoba mendekat. Rahim masih menekan keadaan. Umpan panjang, Riko, Ebu Benawang, Ebu kepada Riko, kerjasama. Namun lagi-lagi Aidil yang mencoba merebut bola, Rizal. Aidil dan dua pemain dari Nabila Fadli Umrak dia bergerak spekulasi. Rizal mohon driving bola di timbalah. Ya Rizal, masih Rizal saudara-saudara sekalian. Niko menghadang. Satu tendangan dan kembali lagi-lagi. Jaden dapat jalan alternatif. Tendangan sepak terkuler, tendangan luar biasa, tendangan terukur. Ya, tendangan yang berbagian adalah hulung main di Persija atau di Simbang Kuantai lah. Tendangan Riko, Simbang Kuta. Ya, tendangan hulung main, kalau menekankan waktu kalah tendangan hulung main, ya gulungnya hulung main. Namun tendangan peraikat timnya tetap dari sejulet. Ya, saudara-saudara sekalian, pertanyaan semakin seru. Dari kubur kekuatan dari Nabila kembali unggul setelah tendangan sepak bola dari 32 meter dengan tali dengan cara menyambing tidak terdeteksi dan tidak terbaca oleh penjaga gawang sebelum kontrol bola. Lagi-lagi beberapa penonton yang berada di pinggiran lapangan tolong berhati-hati. Ya bola akan datang setiap saat kepada ya, akan mendatangi anda. Tolong berpihak berjaga-jaga mewaspadai cabang. Ya saudara Ebro pengawal langsung saja. Oh, sayang Ebro. Perhatikan bola ya dan ada tendangan. Ya terhantar masuk tergantung pemain dari Nabila Fadli winger kiri nomor 7 ditarik keluar. Iwing nomor 15 dimasukkan. Ya Fadli nomor 7 ditarik keluar. Iwing dimasukkan. Ya tendangan yang kedua. Ya Iwing dimasukkan. Pertandingan yang memang sangat menyedot perhatian kita bersama di atas Gapura semifinal yang pertama. Besok selalu tak semifinal yang kedua. Kemudian libur tiga hari, Senin, Selasa, Rabu, libur. Ya kami pertandingan untuk perebutan 3-4 kepada kesempatan yang tidak beruntung hari ini dan besok ada setengah hari Kamis bertanding tidak pakai band. Tapi menang mana? Ya dirinya band hari Sabtu, ya hari Jumat terempat. Oh! Di lapangan kita lihat tadi saudara Haikal gagal kenalan kepada Kiki Ayanto yang menghadang Masan, Niki, kalau bola yang cukup baik, Dede, menuju Riandri, masih Riandri gerak spekulasi, ayah saudara Hida yang mendekat, Riandri masih Riandri dan dia diambil alih, masih saudara Riandri tadi, ya nadanya, wasitlah, gerakan kartu kuning, ya diberikan kepada saudara Hida, sama-sama kartu kuning yang satu, tadi saudara Dede, kali ini saudara Hida, sama-sama gelandang bertahap. Sama-sama Bung dari Sumatera, Budaya, Bung dari Tanjung tadi saudara Dede. Kartu kuning yang kedua, karena masalah kuning, ada 5 kuning, wasit semuanya kuning. Yang mudah-mudahan ada sampai 5, ikut wasit 5 kuning. Bagaimana? Ya, tendangan bebas dari sektor kiri, sekitar dalam jarak 19 meter. Saudara Dede, kalau ada ke kiri, ini berpotensi. Ya hidup tutup supporter-supporter yang memberikan mengeluh-eluhkan, memberikan motivasi. Galen, lakukan tendangan, dahulu. Dari awan, masih saudara Haikal, diambil alih dan kali tersangkut kaki Haikal tadi di kaki saudara Niko dalam perebutan bola. Tenang bebas untuk Borneo FC. Ya, ada yang
ada ingin bergerak cepat ini masa dalam perbutan bola dengan Mas Adi. Ya Edo menawan. Haikal. Sayang Haikal sudah upset setengah badan saat nomor penjemputan bola. Itulah gerak sepertinya pertahanan yang sangat jitu dari sebatu mendengar pergerakan Haikal yang sangat respek cepat dengan jarak jauh. Eri dapat tanggungan dalam dua kali pertahanan. Bobby melakukan teriak tanggungan susulan berbahaya. Di sana ada pemain nomor 3 Kiki Arianto yang kalau sekarang Miki tadi menyentuh bola dalam perbutan bola arah kanan ini jangan tergurau lagi-lagi dari pojok ini terjadi tadi kemudian tajam pun petaka untuk gol balasan diberi kedudukan sebagai yang kedua dari oleh saudara Aidil dari kanan tujuh dari pojok kanan dan ada di Bobby yang menjadi eksekutor servis ini sudah pakai tendangan cukup baik ya ini di sana mengawal bola rahim mendekat. Tarik mundur langsung ke Aidil, Aidil mundur dari belakang, Aidil ya, masih dapat ancang-ancang tendangan. Di situ ada Geden, Hidaya, kontrol bola, tidak begitu sempurna, ya di situ menunggung dan dari awal memberikan bola kepada Bobby, offside Bobby, sudah jauh sekali. Karena pemain-pemain dari Nabila melakukan formasi pertahanan maju ke depan, sehingga saudara Bobby tidak menyadari jebakan tangkap yang berhasil. Dan membuat tendangan bebas offside dari sektor lambung kanan untuk kubu keselatan dari Nabil. Masih Nabila unggul 2-1. 8 bulan yang lalu Nabila menang 2-0. Hari ini ya sementara unggul. Ya, pertandingan masih berjalan, waktu masih ya, tersisa di babak yang kedua ini. Dari Andri, offside nampaknya terjadi. Ya, pelatih wasit bergantian pemain dari Borneo, Mas Adi ditarik keluar nomor 11. Dimasukkan saudara Allen nomor 9. Ini juga posisi pemain tegak. Salah berarak. Sedotan pandangan para penonton karena luar biasa. Kedudukan masih tipis unggul, belum aman bagi Nabila. Nah, waktu masih berjalan. Sebatu bisa ya, waktu itu bisa menyirip dan bisa mengancam. Ya, satu kontrol dari Rico, tipis bola, melengkung bola ke dalam kembali dan di sana ada saudara Haikal dan Rizal, Haikal dan Rizal. Namun dari awan lagi-lagi saudara play on kata wasit. Ya, saudara Edo. Alian Kiki Arianto, satu kontroler Yiki Badi buang keluar, lempar ke dalam. Ya, saudara Alian lagi-lagi, Yiki cukup baik mengawal pergerakan posisi arah bola ini. Saudara Bobby yang akan kembali ke dalam. Waktunya saudara-saudara sekalian tidak terasa tinggal ya beberapa menit lagi babak kedua ini akan selesai. Ini kedudukan yang luar biasa. Apakah Nabila bisa mempertahankan keunggulan dengan hitungan menit ke depan? Apakah Borneo bisa menyamakan kedudukan? Kita saksikan saja bersama, jangan kemana-mana. Rugi kalau ada meninggalkan lapangan. Dan ini pertandingan super big match. Ya saudara ini jadi bola kepada Jagan, Jagan berikan kepada Haikal dari awal. Berbahaya, Kiki Arianto, Nico cepat bertindak. Ini pemain yang luar biasa bisa menyirip cadangan. Yang di sana ada saudara Kevin, ditarik langsung menjadi pemain midfielder. Setelah pemain beberapa waktu tadi menjadi pemain striker ataupun winger. Kembali saudara Angel, Rico di sana menanti menunggu crossing. Perlu lihat untuk tembak ketat, boleh berganti dan Ariandri. Ya, Rahim. Perbutan bola cepat dan kali ini Nico yang melakukan pengalaman dan kebangsaan itu dari saudara Kiki Arianto mencoba. Yang dilalui kepada penonton besok jangan lupa semifinal yang kedua keselasan dari TKFC dari desa Sungai Serabit Teluk Keramat, Kecamatan Teluk Keramat bertemu dengan Sungai Nilam Putra FC dari Sungai Nilam Kecamatan Jawan. Empat kecamatan punya satu wakil. Kecamatan Jawa, Milan, Kecamatan Teluk Keramat, Serabi. Waktu membungkus pertandingan ini.